Halo badminton lovers, welcome back to my channel. Oke, badminton lovers, apa kabar Anda hari ini? Nah, semoga Anda sehat selalu ya. Sehat selalu. Saran saya, lakukan olahraga terus ya, biar Anda sehat selalu, semangat selalu. Insya Allah rezeki akan lancar. Oke, badminton lovers. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya akan mereview sebuah raket ya. Sebuah raket. Nah, kali ini brandnya berasal dari negeri Sakura, Jepang. Nah, raket apa itu? Nah, namun, sebelum lanjut, jangan lupa dong, klik subscribe dua ini, like juga subscribe video ini, dislike jika tidak suka. Nah, ini saya syuting di depan rumah ya, di depan rumah. Biar view-nya biar bagus sekali dong. Nggak selamanya di tempat lain badminton terus atau di lapangan gedung badminton terus ya sesekali. Nah, ini dia raketnya nih. Apa merknya? Mizuno. Nah. Dan serinya adalah Power Blade 88 atau yang sering disebut bambu. Nah, ini ya, seperti ini kan. Nah, bambu. Bambu. Kalau orang Jawa bilangnya adalah pring ya, pring. Bukan pring petuk ya, nih, bambu. Kenapa disebut bambu? Nah, nanti kita jelaskan ya. Nah, ini dia. Ini. Seperti kita ketahui, Mizuno pernah dipakai oleh The Daddies ya, ganda putra legend Indonesia ya. Namun raket yang dipilih The Daddies bukanlah yang ini. Nah, sebelum memakai brand sekarang ini, mereka pernah memakai brand Mizuno ya, nih. Dan juga pernah dipakai oleh Cesar Hiren Rustavito, tunggal putra andalan Indonesia. Tapi Vito juga nggak memakai jenis ini ya, jenis yang lain ya. Oke, langsung ya. Yang ini ada empat warna ya. Nah, ini empat. Ini ada hitam, di tengah-tengahnya ini biru, ini ada merah, ini ada hitam oranye, dan satu lagi ini apa nih, abu-abu ya. Nah, ini dia tuh, ada empat kan tuh. Ini spesifikasinya sama sih, sama. Nah, kita ambil salah satu aja ya, salah satunya aja biar nggak terlalu banyak megangnya. Oke ya, yang mana yang kelihatan cakep? Nah, semuanya cakep sih. Nah, ini aja ya nih, ini aja ya. Nah, kita taruh dulu juga. Nah, oke, nih badminton lover ya, kita mulai dari pertama dari harga. Harga raket ini sekitar Rp850.000. Mungkin ada yang jual 800 atau yang menjual di atasnya. Nah, pokoknya sekitar harga segitu deh. Nah, itu. Raket ini bisa dibeli di toko online kesayangan Anda, kepercayaan Anda. Namun untuk daerah Karanganyar silakan datang ke tokonya Bang Iman Cendol Spot ya. Nah, silakan datang ke sini. Sini lengkap juga loh ya. Oke, saya pesan ini juga dari beliau, dari Mas Iman Cendol Spot ya. Oke. Teman dari NCAP ya. NCAP nih. Nah, ini. Kayak seperti ini ya, biru. Nah, biru silver. Tuh. Ini kalau disorot itu warnanya nggak cuma satu loh ya. Kayak ada garis-garisnya gitu, keren tuh. Kan? Tuh. Ya. Keren gak ya kalau ditutup begini sih? Ini kali, ini seperti ini. Tuliskan Japan. Iya, memang Japan sih, produk dari Japan sih ya. Mizuno itu merek Japan ya. Nah, ini dibungkus plastik seperti ini. Nah, lanjut ke bagian grip ya. Gripnya seperti ini tuh. Nah, warnanya putih ya. Putih. Dan ukurannya adalah G5. Cukup ya, kalau untuk saya ini cukup. Cukup banget, cukup banget. Tadi rencana saya tuh mau ambil satu, makanya tadi saya ambil empat yang empat warna ya. Nah, yang tiga pesanan, yang satu mau saya pakai sendiri. Nggak tahu nanti dipakai senar apa, nggak tahu nanti ya. Oke, kita review dulu aja. Terus ini gripnya size-nya G5 kan. Nah, lanjut sekarang ke kun ya. Nah, kunnya agak unik ya. Biasanya kun kan sedikit membulut atau mengerucut tuh ya. Ini enggak nih, masing-masing sisinya ada tuh. Ada garis-garisnya ya. Ini berarti enak buat pegang nih ya. Oh, pegang ya. Di depan suara agak berisik ya, anak-anak bermain ya. Enggak apa-apa. Namanya juga saya di kampung seperti itu. Anak kecil kan asik tuh kalau lagi main-main. Kita lanjut lagi, enggak apa-apa ya. Oke, ini. Ini kunnya warna putih. Kalau yang hitam tadi warnanya hitam. Nah, itu aja sih perbedaannya sih. Kalau bentuknya sama, speknya sama. Nih, logo ke originalannya.
Oke, lanjut lagi. Raket ini buatan China ya, meskipun Mizuno adalah brand dari Jepang, tapi ini adalah buatan China. Tapi tetap original ya, original ya. Oke, lanjut lagi ke bagian shaft-nya. Nah, disinilah mengapa Powerbit 88 ini sering disebut Mizuno bambu, karena shaft-nya ini bentuknya didesain seperti bambu. Nah, ini kan tuh bambu kan seperti ini kan, nyambung-nyambung kan. Nah, kalau orang bilang, orang Jawa bilang ros, ros ya ini. Ini bagaikan ros-rosnya gitu ya. Seperti ini. Namun kalau bambu itu kan setiap rosnya itu kan nggak bolong tuh. Nah, ini kalau ini nggak seperti itu. Ini hanya desainnya aja ya. Seperti ini. Anak kecil ditinggal ayahnya tuh. Dadah gitu ya. Seperti waktu kita kecil tuh. Kalau pergi kemana dadah gitu ya. Ya. Oke ya. Oke. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. String maksimal tensilnya raket ini ada di 35 lbs. Nah, ini dia 35 lbs. Berarti raket ini kuat ya. Namun saran saya jangan melebihi 30 lbs ya. Kecuali kalau Anda teman-teman sudah powernya sudah terlatih, udah apa ya dibilang porosnya sudah lentur sekali, silahkan enggak apa-apa. Tapi kalau pemula seperti saya cukup di maksimal di 27 aja. Nah, itu saran saya kalau teman-teman mau lebih silahkan. Baik, lanjut ke berat raket ini. Berat raket ini adalah 4U. Nah, ini dia 4U. 4U itu ya, berat sekitar 81 sampai 85 gram ya. Nah, kurang lebih sekian. Nah, dan karakter raket ini adalah balance. Nah, sedikit ada head heavy-nya sebenarnya sih. Ada di 20 290 gram. Nah, seperti ini. Namun sepertinya raket ini enak untuk gebuk ya. Terasa seperti head heavy nih ya, head heavy balance ya. Tapi nggak tahu nanti kita coba di lapang seperti apa setelah dilakukan penyinaran. Insya Allah nanti ya, nggak janji ya. Oke, lanjut lagi ya, lanjut lagi ke bagian T join. Naik ke T join seperti ini T joinnya. Tuh, di sini pipih ya, pipih. Semuanya sama kok, keempat-empatnya sama kok, sama, hanya berbeda warnanya aja ya. Ini kalau kepercayaan ini semuanya sama tuh. Tuh, sama kan? Tuh, sama. Sama semuanya. Empat tuh semua tuh. Kan ini berbeda cuman warnanya aja. Nah. Oke. Okay. Lagi. Tejanya seperti ini ya, seperti ini. Pipih ya, pipih. Menandakan ini sebenarnya juga enak buat smash. Nah, seperti yang saya bilang tadi, terasa HTV kan? Oke, okay, lanjut ya, lanjut. Bentuk framenya ini adalah isometrik ya, tidak lonjong, tidak, ini tidak lonjong, tidak, lonjong tidak, dan juga apa ya, compact juga tidak, ini normal nih ya, isometrik nih ya, isometrik. Nah, ini, oke, bahan raket ini adalah Japan High Modulus Graphite ya, Japan ini, tuh, sebenarnya High Modulus Graphite itu adalah turunan dari karbon ya. Pada dasarnya semuanya raket itu bahannya adalah karbon, namun ada yang berjenis woven seperti itu kan, dan turun-turunannya lah pokoknya seperti itu, bahan dasar adalah karbon. Nah, itu. Lanjut, teknologi apa lagi ya di raket ini, kita bedah satu-satu ya. Nah, di sini ada, kecuali apa namanya, Japan HM Graphite, di sini ada Japanese teknologi by Mizuno. Nah, meskipun tadi buatan Cina, tapi tetap menggunakan teknologi dari Jepang. Kita lanjut ke mata itik. Nah, mata itiknya lebih afdolnya kita hitung dulu. Seketika sih hanya 72, tapi kita hitung ya. Kita hitung yuk, mulai yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18 kali 4 berapa? 72. Nah, ini kan? Nih, 72 mata itik otomatis. Ini dan sini, itu Salome ya, satu lubang, rame-rame. Namun yang unik, di atas ya, mata itik top, di atas itu berwarna hijau stabilo, yang menandakan ini adalah pertengahan, biar memudahkan ketika kita nyinar ya, memudahkan teman-teman untuk melakukan proses penyinaran. Nah. Oke, baik.
kita lihat di sini aero frame raket ini ada di sini ya, sampai sini ya. Namun bentuknya sampai sini cukup bagus ya, memudahkan untuk membelah angin saat kita melakukan swing ya, atau melakukan pukulan power, lebih enak nih. Dan sepertinya ini raket ini juga enak untuk kontrol ya. Sepertinya, jujur saya belum pernah mencoba raket ini, penasaran ya seperti apa raket ini performanya. Oke, lanjut lagi ya, apalagi ya mau ditanyakan ya. Nama eksperimentasinya sudah, berat sudah, balance point juga sudah, warna juga sudah. Nah, dalam paket pembelian biasanya dikasih ini nih. Nah, ini ada tas nih, tas single ya, original Mizuno ya, tuh original ya. Ini. Oke, badminton lover ada yang mau ditanyakan ya, mungkin bisa di kolom komentar maupun di apa ya, yang sudah memakai raket ini silahkan sharing ya di kolom komentar, kita saling berbagi. Komentar badminton lover, cukup sekian review singkat dari saya, kita ketemu lagi di konten yang akan datang, dan dadah. Yeah.